Menteri Agama Luqman Hakim Saifuddin meminta perempuan yang mengenakan cadar untuk memahami situasi dan lingkungan sekitar terhadap pandangan negatif pasca aksi teror di tanah air. Memaparkan, menjelaskan kepada kita semua posisi hilal. Ditemui di Masjid Istiqlal Jakarta Pusat Rabu siang, Luqman mengimbau para wanita yang mengenakan cadar agar membaur dengan masyarakat dan menunjukkan bahwa tidak semua pengguna cadar terkait aksi teror. Luqman mengimbau masyarakat tak perlu khawatir dan curiga terhadap perempuan bercadar. Dari sejumlah pelaku rukyatul hilal. Pertama adalah mari kita hormati mereka yang bercadar, seperti juga kita menghormati mereka-mereka yang menggunakan atribut lain di muka umum gitu. Jadi itu bagian dari hak setiap kita, apalagi kalau itu terkait dengan keyakinan, pemahaman, pengamalan ajaran agamanya. Yang kedua, tentu khusus bagi mereka-mereka yang menggunakan cadar itu sendiri, juga harus ada kesadaran yang tinggi bahwa kita hidup di tengah-tengah masyarakat yang majemuk. Oleh karenanya, juga harus bisa memberikan rasa aman bagi semua lingkungannya, bahwa ketika berinteraksi sosial secara langsung, hendaknya bisa membuat lingkungannya merasa nyaman.